Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Mister di pelajaran PJOK ya. Kali ini di minggu keempat ya di untuk PJOK masih kita mempelajari tentang atletik ya anak-anak ya. Yaitu atletik yaitu tolak peluru. Sebelumnya kita membahas tentang lompat ya anak-anak ya. Di pertemuan sebelumnya ya. Oke, di pertemuan kali ini nanti Mister akan membahas tentang tolak peluru. Sebelum membahas tolak peluru, Mister akan flashback terus tentang sejarah perkembangan atletik. Walaupun sebelumnya sudah diterangkan, Mister akan menjelaskan lagi, ya, oke? Terus di minggu ini juga nanti kita ada pekan ulangan ya, atau penilaian harian, oke? Untuk KD atletik, kompetensi dasar atletik ya. Nanti dari jalan, lempar, lompat, dan lari. Oke, jadi ada 4 ya, 4 nomor ya. Yang kembali lagi ya, oke anak-anak. Untuk tolak peluru. Ini lihat pengertian asal-usul tolak atletik. Atletik pertama kali berasal dari Yunani ya. Oke anak-anak ya. Yaitu dalam bahasa Yunani yaitu etlon atau etlum yang artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan dan perjuangan. Oke, yang kalau atletik atletnya dinamakan atleta. Oke, atletik sendiri jadi atletik adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan, diperlombakan meliputi nomor jalan, lari, lompat dan lempar. Oke, anak-anak itu untuk pengertian atletik. Jadi menurut sejarah bangsa Yunani pertama kali menyelenggarakan perlombaan atletik. Hal ini dapat dibaca dari karya pujangga ya, yang pujangga Yunani yaitu Homerus ya. Atletik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani itu sendiri yaitu etlos ya, yang artinya lomba ya. Terus organisasi internasionalnya yaitu IAAF yaitu berdiri pada tanggal 17 Juli 1912 ya. Pada Olimpiade kelima di Stockholm ya, disingkat IAAF atau International Amateur Athletic Federation. Terus masuk ke Indonesia-nya yaitu pada tanggal 3 September di tahun 50-an ya, 1950 ya. Nama induknya yaitu PASI ya, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia ya anak ya. Oke, ini adalah lapangan track atletik ya, biasanya yang di tengah ini yang kosong biasanya untuk ada lompatnya ya, ada lompat jauh, ada di sini biasanya di pojok sebelah sini biasanya untuk lempar martil, lempar tolak peluru, lempar cakram dan sebagainya. Oke ya, yang masuk nomor lempar. Oke. Atau lempar lebih biasanya ada track. Oke. Ini ada contoh ini adalah gambaran untuk lapangan atletik. Untuk track-track ini adalah track untuk lari biasanya untuk indoor ya. Di gor ya, biasanya gor yang lengkap itu gor Gelora Bung Karno ya. Oke anak-anak. Nah, ini adalah sarana prasarana untuk cabang tolak peluru ya, anak-anak nih. Lihat untuk lapangan tolak pelurunya seperti ini anak-anak ya. Oke. Nah, untuk berat tolak peluru itu masing-masing berbeda anak-anak ya. Untuk putra ini 7,25 sama 4 kg ini yaitu yang senior anak-anak ya. Biasanya yang senior digunakan ya. Kalau untuk anak-anak SMP itu segini ya. Ya, jadi untuk senior putra itu 7,25 kg, untuk senior putri 4 kilo. Sedangkan untuk junior, biasanya untuk perlombaan junior, termasuk SMP itu masih junior, yaitu 3 kilo ya anak, 3 kilo untuk putri. Sedangkan putra adalah 5 kilo ya. Mister 5 kilo sama 3 kilo gimana? Kalian coba di rumah. Kalian punya minyak 1000 ml ya, itu sama dengan 1 kilo ya. Ya. Minyak kelapa ya. Ya. Perbandingannya seperti itu. Kalau berarti kalau 3 kilo untuk putri tutup aja 3 liter minyak. Jadi segitu beratnya. Oke. Okay. Oke. Okay.
ini adalah teknik cara dasar memegang peluru. Ada tiga teknik ya anak. Memegang peluru jari-jari direnggangkan, sementara jari kelingking agak ditekuk ya, dan berada di samping peluru, sedangkan ibu jari sikap sewajarnya ya. Biasanya kemudian ditaruh sini anak. Lapak ya. Oke ya. Terus jari yang agak rapat ya, jari-jari agak rapat. Terus yang kedua, ibu jari di samping, jari kelingking berada di samping belakang peluru, biasanya dipakai para juara ya. Terus yang ketiga seperti cara di atas, hanya saja sikap jari-jari lebih diregangkan. Oke, sedangkan letak jari kelingking itu berada di belakang peluru. Ya, cocok untuk orang yang tangannya pendek. Ya, yang pendek, yang cebol. Ya, jari-jarinya kecil, oke. Terus posisi badan, perhatikan posisi badan sangat menentukan. Terus sikap tolakan juga anak-anak untuk dalam mendorong atau mendorong ya, bukan melempar ya, mendorong atau dorong gaya dorong ya. Harus benar ya, supaya apa? Si jari-jari tidak keseleo ataupun bahu tidak keseleo. Ya, terus silakan lanjutannya. Oke. Teknik dasarnya. Nah, di sini untuk teknik telah peluru ada gaya menyamping ataupun gaya ortodok ya. Gaya ortodok adalah suatu gerakan menolak pada cabang telah peluru dan posisi tubuhnya menyamping sektor tolakan. Gerakan ini juga disebut dengan gaya menyamping ya. Seperti apa biasanya cara melakukannya, posisi badan berdiri di tengah lapangan, tolakan dan menyamping sektor lemparan ya. Seperti kakinya dilebar selebar bahu ya, untuk menyampingnya. Terus tangan ke atas sambil bawa peluru ya, peluru di sini. Kalau laki-laki untuk junior 5 kilo ya, ditaruh di pelurunya ya. Terus tangan kanan ke atas sambil membawa peluru ya. Tadi, terus tangan tekuk pada peluru diletakkan di leher. Jadi, nanti di sini ada peluru letakkan di daerah sini ya. Terus kaki kanan dibuka selebar bahu yang tadi udah bawa sampaikan. Condongkan badan ke depan. Ayunkan kaki kiri ke kanan ya, untuk sebagai pegasan ya. Terus kaki kanan lompat dan geser atau geser, lompat atau geser. Lakukan tolakan dengan cara mendorong peluru, bukan melempar. Loh, karena perhatikan, tidak dilempar ya. Nanti kalau lempar nanti kamunya cedera ya. Terus kaki kanan langkah ke depan sebagai gerakan lanjutan. Oke, itu anak-anak untuk gerakan menyamping. Nanti selebihnya kalau tidak ada pandemi seperti ini, kita akan praktekkan. Oke, untuk menolak gaya menyamping ataupun ortodok. Ya, ini berikut adalah contoh gambar gaya menyamping. Oke. Ini untuk gerakan tolak pelurunya, ini tangannya untuk keseimbangan ya anak, biar badan ketika dilempar itu tidak jatuh ya, dibuat keseimbangan. Nah, berikutnya itu gerakan yang kedua, yaitu gerakan tekniknya teknik gaya membelakangi ya, atau O'Brien. Adalah satu gerakan melompat pada cabang tolak peluru, posisinya membelakangi sektor. Tadi menghadap sana. Tadi kita kalau seandainya tolak peluru melihat samping ke sini, kalau membelakangi seperti ini ya anak-anak. Ya, membelakangi berarti arahnya ke sana, oke. Okay? Cara melakukannya, posisi badan, tubuh berdiri di tengah lapangan tolak peluru dan membelakangi sektor lemparan. Terus tangan kanan ke atas sambil membawa peluru seperti tadi. Nah, tangan kanan. Kalau kidal ya berarti tangan kiri. Ya. Nih, tangan ditekuk dan peluru diletakkan di dekat leher, tepat berada di bawah telinga ya, seperti di sini ya anak-anak. Kalau kanan berarah kanan. Oke, kaki kanan melangkah ke depan diikuti dengan condongan badan ke depan. Terus ayunkan kiri. Selanjutnya kaki kanan digeserkan ke belakang, kemudian putar tubuh ya. Nih, membelakangi, baru putar tubuhnya ya anak-anak. Dari kalau menghadap sana berarti putarnya menghadap sana. Oke, ribet ya. Harus dipraktekin anak-anak ya. Kalau di
diimajinasi susah. Tapi kalau nanti kalau bisa kalian bisa cari di YouTube teknik cara melempar bola peluru dengan cara membelakangi atau teknik O'Brien. Oke, okay? Bisa dicari di YouTube sekarang sudah banyak. Nih, ini contoh gambar-gambaran untuk gaya membelakangi atau gaya O'Brien yang anak-anak bisa dicermati untuk teknik membelakangi ya. Seperti ini ya, kaki yang kaki lagi. Tangan yang satunya lagi untuk keseimbangan ya. Oke, terima kasih itu untuk atletik tolak peluru ya anak-anak, nanti kita pelajari, bisa dipelajari di rumah, tapi di rumah tidak ada peluru-pelurunya. Kalian bisa melihat video-video di cara melempar ataupun menolak peluru ya bukan melempar ya. Oke, itu aja. Jangan lupa kerjakan latihan yang Mr. beri ya. Jangan ditunda-tunda. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.